Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada apa itu? Nah, kemarin kan kita sudah apa membuat Q&A di Instagram kita, dan ini ada beberapa yang masih kepo-kepo tentang apa itu tafsir dan bagaimana selubeluh atau pengertian dari tafsir itu apa. Nah, ini langsung saja ada pertanyaan pertama, Mas Umam, tolong dibacakan. Oke, pertanyaan pertama. Menurut kalian apa sih pengertian dari tafsir? Monggo, Mas. Pengertian tafsir. Tafsir sendiri itu adalah sesuatu atau kegiatan atau ilmu yang dimana dia itu menerangkan atau menjelaskan secara terperinci ayat-ayat Al-Qur'an. Kan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kan banyak masih kata-kata atau kosakata yang tidak apa belum kita ketahui maknanya. Nah, itu kita gunanya ilmu tafsir adalah memaparkan sesuatu yang kurang jelas menjadi jelas agar masyarakat itu tahu arti dari ayat ini itu seperti apa. Jadi orang-orang awam itu tahu Al-Qur'an itu beginilah. Perintahnya itu seperti ini, dalam ayat ini diterangkan seperti ini. Ya, seperti itulah. Lebih gampangnya lah seperti itu. Itulah pengertian tafsir dari saya. Mungkin dari Mas Mahfud ada penambahan atau gimana? Oh, enggak ada. Oke. Lanjut, Mam. Lanjut, Mas Mam. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, ini agak menarik ya ini. Ya, pertanyaannya dari Mas Zaki underscore 555. Ah, itulah pokoknya, namanya. Bolehlah disebutkan metode tafsir itu apa? Please tolong dijawab. Nah, monggo silakan ini Mas Mahfud yang akan menjelaskan tentang. Oke, siap. Dari Mas Zaki ya? Iya. Jadi dalam metode tafsir itu secara umum dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada biriwayah atau kita biasa mengenalnya dengan bilmaktur. Yang kedua itu ada biro'i. Pengertian dari biriwayah itu yaitu metode tafsir yang menitikberatkan penafsiran dari segi riwayat-riwayat Al-Quran. Dari Al-Quran maupun dari hadis. Jadi para mufasir sendiri itu sedikit sekali mencantumkan pemikirannya dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu yaitu metode biro'i. Metode biro'i itu kebalikan dari metode biriwayah tadi. Para mufasir itu lebih menitikberatkan kepada pemikirannya dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi porsi dari pemikiran dari mufasir tadi itu lebih banyak dibanding dari segi riwayat tadi. Seperti itu mungkin. Nah, kalau seumpamanya kita sebagai orang awam, Mas ya, untuk menafsirkan suatu ayat itu boleh atau enggak? Kalau sebagai orang awam tentunya ada lebih baik kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang sudah tersedia. Soalnya dalam menafsir Al-Quran itu tidak sembarang orang. Tentunya ada ilmu-ilmu pendukung yang lain. Bukan hanya sekedar bahasa Arab. Kalau cuma sekedar bahasa Arab, orang Arab pasti semuanya menjadi seorang mufasir. Nah, betul ya, sekali itu. Itu loh, dengarkan dulu. Kamu jangan main sendiri. Intinya ilmu-ilmu itu ada di ulumul Quran. Benar kan? Iya. Ya, contohnya apa? Seperti apa? Ilmu-ilmu apa? Ada asbabun nuzul. Nah, satu. Terus munasabah ayat. Iya. Terus lalu? Terus dan masih banyak lagi lah. Cerdas sekali. Satu juga tanda ya. Oke. Nah, itu sedikit tentang pengertian dari metode dalam menafsirkan Al-Quran. Ada
riwayah, ada biroi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah dijawab oleh Mas Mahfud. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ed Kang Santri. Kang Santri ini tentunya sangat penasaran sekali tentang tema tafsir. Kelihatannya dia itu sangat sangat apa ya? Antusias, sangat iya, antusias. Okay. Dari namanya aja sudah ketahuan Kang Santri. Oh, Santri. Ini pasti anak pondok ini. Ayo lanjut, Mas. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya. Iya. Kang Umam, tertuju kepada Mas Umam. Oh, Mas Umam. Terima kasih, terima kasih. Ya. Mas Umam, coba dijelaskan dong tentang metode penulisan dari tafsir itu apa saja. Silakan dijawab, Mas Umam. Metode penulisan itu ada 4. Ya, yang pertama tahlili. Tahlili itu penjelasannya secara singkat. Penjelasannya maksud saya secara terperinci, lebih terperinci, jadi dimulai dari surat Al-Fatihah sampai akhir dijelaskan sampai jelentreh-jelentrehnya. Kemudian kalau apa ya, itu Mas jelentreh, Mas? Jelentreh pokoknya kalau kita lihat kitabnya itu pasti penjelasan panjang-panjang. Oh, gitu ya. Paham kan? Oke, lanjut, Mas. Kemudian yang kedua tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu ya. Tafsirnya model tematik, jadi dibagi tema-tema gitu lah. Ada misalnya tema sholat, tema puasa, tema haji. Berarti mengambil tema-tema tertentu kemudian baru dijelaskan tafsirnya apa gitu. Ya, seperti itu ya. Yang tema nikah, Mas? Hah? Boleh. Oh, boleh. Nah, asik. Yang ketiga. Mungkin Mas Umar sudah nikah atau masih punya calon atau ini mau dijelaskan atau enggak? Oh ya ya ya, maaf. Ampun. Ayo lanjut. Oke, okay, siap. Yang ketiga ini metode ijmali. Ijmali ini penjelasannya ketiga, secara singkat. Ya. Jadi ayat dipotong kemudian dijelaskan secara singkat gitu aja. Seperti di tafsir Jalalain. Yang terakhir. Bentar. Berarti ijmali tadi penjelasannya secara umum gitu ya, global. Iya. Yang terakhir itu tafsir metodenya menggunakan metode mukorin. Sudah tahu. Ini membandingkan. Jadi ayat ini dibandingkan dengan ayat ini, ayat ini dibandingkan dengan hadis, dibandingkan dengan cerita Israelia kadang, tapi kadang nggak pakai kadang. Contohnya, Wija? Wah, kan lupa ya. Oke, berarti tadi ada berapa, Mas? Sebutkan, ada 4. Yang pertama Halili. Kemudian Ismaili. Kemudian Maudui. Yang terakhir Mukorin. Sangat gamblang sekali penjelasan dari Mas Umam ini. Semoga ya. Tadi siapa? Kang Santri ya. Kang Santri tadi bisa terpuaskan dengan Kang Umam ini. Untung Kang bukan Mbak ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau mungkin untuk kali ini sudah saja, karena berhubung kita itu vlognya itu malam ya, jadi sekarang pukul berapa, sudah 00:30. Nah, kita akhiri saja sampai di sini. Semoga dengan apa yang kita sampaikan kalian dapat memahami sedikit lah, lebih bermanfaat. Untuk selebihnya nanti kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya kalau viewers dari video ini sampai 500.000. Oke? Okay? Siap? Jika apa yang tadi kita sampaikan ada yang ingin menambahi atau ada yang salah atau yang tidak setuju, nanti bisa dicantumkan lagi pertanyaannya atau pendapatnya di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak kecuali komentar. Oke. Okay. Kita sudah menet, kita akan kasih giveaway. Nah, ini. Ini adalah salah satu spesial buat Mbak-mbak ya. Salah satu pengrajin songkok. Nah, songkok dari Kediri. Ya mungkin nanti ada orderan, mungkin pesan bisa apa? Kirim DM ke Mas Mahfud ya. Juga ya. Bisa kan, Mas Mahfud? Ya. Bisa. Oke. Okay. Untuk malam ini cukup ya. Terima kasih untuk kalian-kalian yang sudah menonton video-video dari kami. Tentunya kami sangat, mas-mas tolong mas.
Tentunya kami kondisikan. Tentunya kami mohon terima kasih, apa? Berterima kasih dengan setulus hati kami. Hati kami. Bila salah kurangnya kami mohon maaf. Oke, see you next guys. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.